Satu, dua, tiga. Semangat pagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, renungan pagi kita hari ini berjudul Kebangkitan Orang-orang Benar. Ayat renungan diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Satu, dua, tiga. Kita perlu mendengarkan pekabaran yang menyenangkan ini. Yang pertama, kedatangan Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kedatangan Kristus digambarkan dalam renungan pagi kita bukanlah isapan jempol. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, umat-umat Tuhan akan mendengarkan seruan Kristus yang berseru, bangun, bangun, bangun kamu yang tidur di debu tanah, bangkitlah. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Allah akan memanggil kita semua, memanggil umat-umat Tuhan di seluruh generasi yang telah beristirahat dalam Tuhan. Mereka akan mendengar suara kalik pencipta itu, suara sang juru selamat itu, dan mereka akan bangkit. Yang kedua, menang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kelompok umat-umat yang dibangkitkan ini sangat banyak dan mereka akan berseru, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Mereka akan memekikkan kemenangan. Mereka penuh dengan kegembiraan. Luar biasa, saudara-saudara. Kita berdoa bahwa mungkin kalaupun kita akan mati, kita akan beristirahat sementara, kita akan termasuk dalam golongan orang-orang ini. Dibangkitkan untuk melihat Yesus Kristus. Dibangkitkan untuk menerima keselamatan. Yang ketiga, Adam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau masukkan ini dalam renungan pagi kita. Karena dituliskan, di antara mereka yang bangkit itu, ada Adam yang berdiri di antara orang-orang yang dibangkitkan itu. Ia adalah seorang yang tinggi dengan bentuk yang mulia, dengan perawakan sedikit lebih rendah dari anak Allah. Dan apa yang terjadi kepada Adam? Adam, ia memperhatikan suatu perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan generasi yang kemudian. Ada kemerosotan luar biasa di antara umat manusia. Namun demikian, saudara-saudara, mereka tetap dibangkitkan dalam bentuk dan roman wajah kemuliaan. Mereka mengambil sifat yang untuk hidup kekal. Mereka menerima keselamatan. Kelompok orang-orang yang diselamatkan. Satu, dua, tiga. Pagi ini kita mendengarkan pekabaran yang sangat luar biasa. Penghiburan bagi kita. Harapan bagi seluruh umat Tuhan. Bahwa ketika Yesus datang kali yang kedua, mereka yang telah lebih dahulu beristirahat akan dibangkitkan. Sepanjang generasi ada umat-umat Tuhan. Dan ketika mereka dibangkitkan, mereka dibangkitkan dalam kemuliaan. Mereka bersorak kemenangan. Hai maut, mana sengatmu? Mereka dibangkitkan dalam kemuliaan Tuhan Allah kita. Di dalam pikiran, jiwa, dan tubuh memantulkan gambar sempurna Tuhan mereka. Luar biasa, saudara-saudara. Semoga pengharapan pekabaran yang kita dengarkan ini kita terima dalam iman. Mari, saudara-saudara, kita setia, setia, dan setia. Semangat pagi, selamat pagi. Tuhan memberkati Anda dan saya.